warna pandan nanas, pandan merah, kapas. Tuh. Kita coba lagi naikin pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Dan kita bikin part kedua untuk di lapaknya Pak Jolil nih. Nih ada beberapa koleksi pandan, khususnya pecinta pandan yang seperti kita pahami jenis pandan itu kan beda-beda. Ada yang merah, nanas, ada juga kapas. Tuh, jadi untuk teman-teman pandan lovers yang merasa anak pandan lovers kalau belum punya pandan, oh, berarti belanja di sini dulu nih. Nih Pak Haji izin, ini yang pandan kita ini harganya dari berapa sampai berapa nih? Nah di sini. 150 ke atas. Oke, dari harga 150. Itu watang, monel semua ya. Ah, nih teman-teman. Monel handmade ya. Harga dari 150 ya. Cocok barangnya. Ya, bisa, betul. Bisa, masih bisa nego ya, masih bisa nego nih. Wah, ini pandan nanas, ini dua badan. Kalau rapat ke sini kan hitung-hitung perkenalan. Ya, silaturahmi lah ya. Hitung-hitung silaturahmi. Jadi atau tidaknya. Itu urusan belakangan, yang penting silaturahmi. Ya, dan teman-teman juga bisa ini Pak Haji, kalau misalkan ada yang telepon Pak Haji, bisa nggak nanti saya transfer ke Daeng, harga dari Pak Haji nggak apa-apa, karena banyakan juga itu kan orang, saya nggak terbiasa sama Pak Haji, saya transfernya ke Daeng aja ya, nanti harganya harga Pak Haji, jadi Pak Haji kasih solusi aja kalau memang nggak mau sama saya, sama Daeng aja, nanti Daeng bantu, kayak gitu aja ya. Ya jadi kita bantu teman-teman yang mungkin di luar kota atau di luar negeri yang minta tolong sama saya, kabarin aja. Daeng ini ada yang mau tapi melalui Daeng, nggak apa-apa, kabarin aja nanti kita bantu. Karena semuanya masuk dari tim apresiasi, kita support seperti itu Pak Haji, dimanapun itu. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini ringnya juga monel, semuanya udah full monel ya, handmade. Monel handmade. Handmade lagi ya, tebel nih. Tuh ini yang nanas. Ini di dop pun ini nih sampingnya. Iya benar, kombinasi berarti ya. Kombinasi di dop. Siap. Ini kan di dop. Benar. Iya. Oh iya, benar. Nah, ini kan dop. Dop. Tapi ini made in Garut semua berarti ya? Sama ya, made in Garut ya. Ini pandannya. Iya, betul, khas Garut. Dan di daerah sini tuh rata-rata susah apa jarang yang jual Pak Haji ya? Kita doang ya. Kalau kuning juga ada, masih ada. Ya betul. Lain kerapihannya lain. Benar. Yang jelasnya kita tawarkan juga teman-teman kalau mau beli kodian bisa ke kita ya. Nah ini pandan sudah kita lihati. Nah sekarang setelah pandan ini kan sudah kita perlihatkan semuanya. Nah ada di atasnya ini dia. Kayak ini krum kalsedon kayaknya Pak Ji. Ah nih krum kalsedon tapi monel juga udah ringnya tuh. Semua jarang alpaka, nih monel ada salah satu lah. 1, 2, 3. Tapi umumnya sudah monel rata-rata monel. Tuh siap. Vitamin juga udah jarang. Kalau ditanam ya monel-monel begini kan. Oh ya yang cutting-cutting ya, gitu ya. Cutting-cutting. Ini apa tuh? Ini apa? Cubung apa? Yaman apa? Ulung. Oh ulung. Iya. Oke. Okay. Monel lagi ini berapa nih Pak Ji? Ya ukuran 200-an. 200-an, oke. Harga mah standar. Standar ya, siap. Betul. Ini virus merah kayaknya nih. Virus merah. Virus merah. Ini kayak merasium? Iya, merasium. Merasium. Ini apa nih? Itu anggur. Anggur. Ini baron. Baron. Nah, red baron nih. Ah, ini garnet. Garnet. Nah, garnet ya, monel juga tuh. Ini anggur kayaknya nih, anggur. Lavender. Oh lavender, oh ini lavender. Ini siam juga. Ini marjan kalau nggak salah dah. Ya, monel juga tuh. Monel. Khas monel. Ini monel lagi tuh. Jadi monel baron. Sayangnya juga nggak kesal gitu. Kalau alpaka kan di krum atau di lap. Kalau monel tak usah di lap. Iya. Walaupun kena kecomberan. Tinggal pak, mukanya pakai aja. Maksudnya dipakai nyangkul. Kalau orang kampung dipakai nyangkul nggak apa-apa. Iya benar nggak bakal hitam. Ini Yaman tapi combong nih. Ya. Nah, yuk Yaman tapi combong. Ini virus, ini ametis ya. Tuh. Tetap banyak pilihannya nih. Tuh. Oke, teman-teman. Nah, tayangan ini teman-teman bisa lihat di TikTok, bisa lihat juga di Facebook dan juga di Instagram ya. Jadi dibuka aja. Untuk channel YouTube nanti kita akan tayangkan di kurang lebih 3 channel YouTube, jadi bisa teman-teman lihat. Di TikTok harus utamakan di TikTok. Ya, TikTok itu bisa Pak Haji lihat di Presiden Batu Akik. Itu nama TikToknya Presiden Batu Akik. Nah di sini, oh ini Pak Ji. Oh iya nih boleh gabungin Pak Ji. Nah itu dirapiin dulu. Nah ini ada virus, wih mama. Persia semua ya.
Nih virus versi Monel juga nih ringnya nih. Oh, mama virus versi ringnya sudah Monel. Virus Persia ring mana? Oh ya. Yeah. Virus Persia ring Monel. Boleh tahu Pak Haji ini kita kasih estimasi dari berapa sampai berapa versinya? Mulai sampai 150 ke atas. Oke, okay, dari harga 150.000 ke atas ya. Tapi itu Monel. Ringnya sudah Monel. Tergantung kualitas barangnya. Iya, siap. Ini ada yang kecil juga nih. Iya. Size kantoran ini atau minion. Bisa buat cewek ini mah. Cewek bisa. Cewek. Iya kan? Virus lah gitu. Nah kalau ini kayaknya bacan ini. Iya. Hah? Iya, bacan. Iya benar tuh bacan doko. Ini versi juga nih. Jadi ada bentuk tetesan air, ada yang bentuk opal, ada yang bentuk bulat. Kita rapiin dulu ini. Ada juga yang merah nih. Sama ringnya juga material Monel udah. Semi cutting lagi nih, banyak juga semi cutting kita ya Monel semua tuh. Cetak. Iya, itu ikatnya kalau enggak dipesan kan enggak rapi begitu. Oh. Itu dikasih sama bengkel itu. Bikin. Makanya rapi ya cara iya, ikatnya juga ya. Jadi batunya dikasih. Kalau sengaja itu kan susah. Susah ya betul. Ini pesanan semua berarti ya. Ini versi lagi nih tuh. Ini versi nih. Oh itu juga ya. Versi. Oke. Okay. Ini mah harganya agak maksimal 200. Dari 200. Oh paling mahal 200 ya. Gitu ya. Genteng Jaya, Nih versi juga nih. Lihat di map deh. Iya benar-benar. Dipakainya nggak gagal. Kualitas sampai setahun sampai puluhan tahun. Iya, awet lah pokoknya. Sampai turun anak cucu juga bisa. Benar. Dipakainya nggak begitu berat, kayak tembaga, kayak kuningan cowok kan berat. Kalau modal itu kan ringan. Iya lebih enteng dia. Ya. Ya, betul. Ya. Standar lah. Benar, standar. Mahal, yang mahal enggak bakal beli, enggak bakal ada yang. Standar bisa pakai. Standar. Ini lain lagi nih, Maya. Iya. Cakep nih. Ini mah ini semua nih alpaka super. Tuh. Ini samanya ini alpaka super. Oh, coba tuh Pak Haji. Ini jamrut ya. Jamrut. Ini ametis. Ya, betul. Biar kambil semua. Ametis. Ini topas masuknya nih apa kemarin ya? Kemarin apa topas sih biasanya ini? Blue topas. Oh, blue topas juga. Ini garnet. Ini garnet ya? Garnet natural itu. Natural nih garnet. Alpaka super ya. Wah ini Kalimaya. Kalimaya. Oke nih teman-teman di sini bisa lihat. Hayang kembang, urang ada hayang di bereng.
Nah, ini dia pakainya alpaka super banyakan ya. Alpaka super ini ametis. Ametis. Ini ada yang hitam kayak onyx ya. Onyx, black onyx dia tuh, pink rose. Kotaknya mewah banget lagi tuh. Totalitas nih Pak Haji nih. Peridot. Baron ini ya? Iya. Red Baron. Kalau ada yang cocok kan bisa dicontreng itu. Nyatanya harganya harga ya standar lah. Makanya tinggal enggak mahal-mahal lah. Standar aja harga bisa pakai lah. Iya. Orang gedean, orang kecilan kejangkau insyaallah. Bisa masuk lah ya. Semua. Masuk di semua kalangan lah ya. Jadi teman-teman tinggal screenshot. Harga itu kadang-kadang batu plastik dibilang natural, kan saya enggak. Iya. Ya. Betul. Ada yang ngomong itu, batu plastik, plastik. Enggak ada himbacan dia. Natural. Yuk, teman-teman. Ini batu apa, Pak? Garut. Oh, Garut. Ada banyak yang di itu di konten di online online itu pasti dibilang natural, batu plastik dibilang Garut asli natural. Langganan saya juga itu beli 35.000 katanya batu Garut asli natural. Murah banget 35.000. Dibeli sama langganan saya dibawa ke sini. Ada. Ah, ketawa bukannya mau diikat dibuang malah. 35.000. Oke, Pak Haji bisa disebutkan lagi kontaknya Pak Haji untuk yang kedua nih, nomor yang bisa dihubungin berapa nomornya? Nomornya 085 322 69 15 29 dengan Pak Jolil bisa telepon aja ya atau WA. WA telepon itu juga. Oke, siap. Ini kita close di sini ya. Oke, sahabat Daeng. Ini tadi hasil liputan yang kesekian di lapak Pak Jolil ya. Langsung aja di screenshot kirim ke nomornya Pak Haji. Thank you buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.